Oh iya, tas aku mana ya? Elda? Elda, kemana sih kamu? Tolong ambil tas aku di dalam ya, bawa ke situ. Oke, makasih. Bu, tasnya ini, Bu. Ija! Ija! Mana sih Ija? Kamu kok kalau dipanggil lama banget sih datangnya? Dari mana aja sih? Anu, Bu. Kalau ditanya tuh ya dijawab. Ija, Ija. Nanti siang saya pengen kamu masak menu arsik. Sama daun ubi tumbuk. Jangan lupa dikasih andaliman. Awas aja kalau nggak enak makanannya. Nih simpen, saya mau kerja. Leo? Ya, Pak. Semua dokumen sudah siap? Siap, Pak. Oke, saya cek lagi ya. Saya mau pergi meeting ini. Oke, makasih ya. Halo, iya. Sebentar lagi ya, saya lagi makan. Sebentar lagi saya ke kantor. Oke, makasih. Bye. Pak, semalam pulang jam berapa? Kamu kok lembur terus? Kamu kerja apa kerja? Ya kerja lah, cari duit buat kalian. Ah, gak usah bohong kamu. Kamu pasti udah punya selingkuhan. Jangan mulut kamu ya, lancang kamu. Ten, mobil sudah siap? Sudah, Pak. Silakan, Pak. Sepeda datang tuh. Buka jalan, buka jalan. Aduh. Rasain tuh. So cantik lu. Pinjam pulpenmu. Gak ada. Pinjam. Gak ada. Sini, lihat tasmu. Terus ini apa? Dasar kau. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, siapa hari ini tidak masuk? Nihil. Oke, hari ini kita pelajaran matematika. Matematika. Coba kalian kerjakan halaman 9 di buku latihan. Siap, Bu. Fania, kenapa kamu bengong? Aku bareng kamu ya. Oke. Yuk Valen, ikut aku yuk. Oke. Terus aku sama siapa? Jalan kaki aja, woi.
Dadah. Halo, kita ketemuan ya hari ini? Di mana? Di tempat biasa. Oke, jemput ya. Naik ojol aja ya. Udah lama ya nunggunya. Kamu mau ngomong apa? Aku sudah bosan sama kamu. Aku gak mau lagi sama kamu. Aku gak mau lagi sama kamu. Jadi apa maksud kamu? Kamu bercanda kan? Aku serius. Kita putus detik ini. Beb, jangan tinggalin aku. Lepasin. Beb, aku gak bisa kalau gak sama kamu. Beb. Cita-cita kamu jadi apa sih? Jadi pilot. Kamu? Menikah sama kamu. Kamu janji ya, Beb, jangan pernah tinggalin aku. Aku janji, Beb, gak bakal tinggalin kamu selamanya.
Sepertinya hidup ini tidak berharga lagi. Semua menjauhiku. Untuk apa lagi aku di dunia ini? Lebih baik aku akhiri saja hidup ini. Saudara sekalian, kita semua berharga di mata Tuhan. Seperti pada Yesaya pasal 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesus telah mati di atas kayu salib bagi kita, menebus dosa-dosa kita, karena kita semua berharga di mata Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku berharga di matamu. Sekarang aku sadar bahwa hidup ini sepenuhnya milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Kuserahkan semua kekhawatiranku kepadamu Tuhan. Bentar, tunggu dulu. Fania, ngapain kamu di situ? Kak Ing. Fania, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Iya, Kak Ing. Ayo ikut Kak Ing ke gereja. Iya, Kak. Ayo. Ayo.